Mal, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abdullah. Ustaz Mal, nampak macam rungsing je. Tak tahulah, aku rasa sejak dulu-menjak ni hati aku gelisah lah. Hati tak tenang. Tak tahulah kenapa asyik aku aja kena uji. Dengan gaji tak cukup, dengan masalah kewangan lagi, dengan health problem lagi. Tak tahulah, Fiz. Biar, Mal. Buntulah. Aku pun tak reti, Mal. Tapi ada satu benda aku nak share. Pinjam handphone kau, Yap. Apa beza handphone kau ni yang kau dah lama pegang dengan iPhone 12 yang baru nak masuk Malaysia ni? Alah, aku tak tahulah, Hafiz. Okay. Bagilah jawapan dia. Lawaklah kau ni. iPhone 12 yang baru nak masuk ni tak ada perisian untuk ubat hati kau. Tapi telefon yang kau pegang lama ni ada ubat untuk pencucian hati kau. Apa dia tadi? Aduh. Kau buka sikit. iPhone sendiri aku nak ni. Ni, kalamullah. Oh. Inilah ubat untuk kau. Okey. Terima kasih, Fiz. Doa kelapangan hati dan jiwa. Doa ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiadalah apa-apa masalah atau kesedihan menimpa seseorang lalu orang itu membaca doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madhi fi hukmuk 'adlun fi qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, anak kepada hambamu, anak kepada hamba perempuanmu. Umbun-umbunku ini di tanganmu. Telah berlalunya keputusanmu. Engkau telah berlaku adil ke atasku dalam keputusanmu. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau berikan kepada dirimu atau yang telah engkau ajarkan kepada salah satu makhluk ciptaanmu atau yang telah engkau turunkan dalam kitabmu atau yang telah engkau rahsiakan dalam ilmu ghaibmu. Aku memohon kepadamu, Ya Allah, untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku, cahaya di dadaku, penghilang kesedihanku, penghapus kesusahanku. Doa ini apabila dibaca, pasti Allah akan menghapuskan kesusahan dan kesedihannya dan menjadikan untuknya jalan keluar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, perlukah aku mempelajari doa ini?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, sudah sepatutnya sesiapa yang mendengarnya untuk mempelajarinya." Riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.